Orang-orang yang suka kepada kegelapan ni, dia termasuk dalam golongan macam munafik tadi dah. Nampak dah. Dah jalan terang dah ada Allah Taala pilihan suluh elok-elok dah, dia tak mau pilih. Nak pergi masuk jalan gelap. Okey. Allah biar. Nah, dah paduk tang tu. La yubsirun. La yubsirun ni Allah jawab dengan ayat yang seterusnya. Apa firman Allah? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Masya-Allah, tuan-tuan. Tiga sifat yang cacat ni. Ni tiga sifat cacat. Manusia kalau ada sifat ni, okay you dulu. Okay you ada banyak makna. Tuan-tuan nak terjemah kat mana? Tuan-tuan punya suka. Kalau okay you yang kita ni, dulu orang kata orang kurang upaya. Lepas tu orang terjemah sekali lagi, tukar-tukar. Mereka kata jangan buat orang kurang upaya, kesian kat mereka. Rasa hina lah pula. Jadi orang kelainan upaya. Kelainan upaya. Dan ni juga tu. Lepas tu ada lagi satu versi. Yang tu tuan-tuan terjemah sendiri. Okay you dia apa dia, makna dia. Tapi kalau ada salah satu daripada tiga sifat ni, yang ni dia jadi tak sempurna. Tu kalau dari segi fizikal. Tapi di sini bukan makna fizikal lagi. Dia makna yang simbolik, makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ini yang kata kita kena faham tafsiran Al-Quran. Dia ada yang tersurat, dia ada yang tersirat. Maka firman Allah summun. Bila dah dapat tak mau terima ke kebenaran, tak mau duduk dalam cahaya, nak duduk dalam gelap gulita, apa jadi? Summun. Maka mereka jadi apa? Summun tuli. Summun tuli. Pekak, tuli. Adik-beradik dia tu kan. Bukmun, bukan saja tuli. Bukmun dia jadi bisu. Bisu kan, bukmun. Daripada perkataan abkama, bakama. Dan satu lagi dia meh, jadi tiga sangkai. Umyun dan buta. Tuli, bisu, buta. Dia kalau buta saja, kadang mulut boleh cakap, betul tak? Dia kalau buta saja, mulut boleh cakap, telinga boleh dengar. Dan kalau bisu saja, mata boleh tengok. Tapi kadang-kadang dia kek. Bisu ni dia kek sekali dengan pekak, dengan tuli. Dia tak main tiga serangkai, kan? Jadi dua je. Terus kurang-kurang dengan satu. Tapi hari ni lagi teruk, tiga serangkai terus. Kan? Main terus. Buta, tuli, pekak, bisu, main sekali. Dan butanya mereka ini, tulinya mereka ini, pekak dan bisunya mereka ini tak dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bila dia buta, Allah Taala tak kembalikan penglihatan yang sebenar-benar penglihatan. Dia tak nampak dah kebenaran. Tak tu jaga. Hidayah Allah, bila Allah bagi pada kita, kita kena jaga betul-betul, kena pupuk supaya hidayah ni tak lari. Saya tidak apa guna selalu lepas kita sembahyang kan. Ada antara doa yang mustajab dan doa yang ma'thur. Doa yang ma'thur yang warid daripada hadis Nabi apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Jangan sekali-kali engkau pesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau masukkan cahaya hidayah dalam hati ni. Jangan pesong, jangan bagi hilang hidayah ni. Kalau hilang apa jadi? Jadi sempurna yang untuk ada hari ni, yang bila dengan kuliah agamanya tidak langsung peduli, yang dengan sembahyangnya tidak langsung peduli. Habis Allah tarik buat keluar hidayah tu. Masya Allah tuan-tuan. Tak ubah dia seperti kerah sumbang. Hidup tak, hidup tidak guna, mati dia pun orang tak terima.